terima kasih kepada beberapa undangan yang telah hadir dalam acara serah terima pembangunan Masjid Lantai 1 Pesantren Muhammad Tinggi yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Semoga kita yang hadir ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kita lakukan bersama-sama hari ini menjadikan amal baik kita dan bertambahnya iman-iman kita. Tadi kami pihak pembawa acara akan membacakan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, yang ketiga konsep dan filosofi arsitektur masjid pesantren Muhammadiyah, yang keempat marketing pemakmuran masjid, yang kelima kekuatan struktur sipil pembangunan MAMIT, yang keenam kekuatan ilmu dalam pengembangan masyarakat, yang ketujuh acara inti atau serah terima pembangunan masjid lantai 1 pesantren MAMIT, dan yang terakhir adalah penutup. Menuju acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an akan dibacakan oleh Ustazah Syarifah dan Ustaz Khalid. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilawah yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ustaz Khalid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوانه وجنة لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم ورحمة الله semoga yang dibacakan akan ayat-ayat Al-Quran tadi dapat merahmati acara-acara dan semoga kita juga yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Menuju acara selanjutnya adalah konsep dan terus-terus yang harus kita kerjakan dalam yang dibawakan oleh Dr. Insinyur Muhammad Mukofa dari Dosen Arsitektur Universitas 11 Maret. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Yitno, yang saya hormati Prof. Kle, Pak Bambang, Bambang Haryanto dan Pak Bambang Setiawan, dan dua Bambang dan Bapak Ibu yang lain. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa silaturahim. Halo. Suara saya jelas ya? Jelas. Suara alhamdulillah pagi ini kita bisa silaturahim meskipun di ruang Zoom. Ini semua karena berbagai karunia yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua. Termasuk alhamdulillah, saya bisa menyampaikan proses pembangunan seperti yang disampaikan oleh pembawa acara. Saya mungkin sedikit memberi satu penjelasan gitu ya tentang arsitektur dari masjid ini. Sebetulnya waktu itu Prof. Yitno menghubungi saya, lalu menyampaikan tentang keinginan beliau, niat beliau untuk kalau bisa gitu ya. Jadi Allah memberi jalan untuk membuat sebuah masjid gitu. Lalu saya menyambuti dan kalau dari sisi arsitektur sebuah masjid, sebetulnya Islam tidak terlalu mengatur cara
secara rigid ya. Selain arah hijab atau kiblat dan zoning atau pemisahan antara ikhwan dan akhwat gitu. Itu aja yang mungkin menjadi satu dogman atau prinsip dari sebuah masjid. Nah, selebihnya itu terserah si arsitek atau siapapun yang akan membangun itu. Nah, ketika Prof. Vino mendaftar itu, saya ya mendapat satu tantangan ya. Apa namanya? Bagaimana merancang masjid? Ya, saya ingin menghadirkan sebuah bangunan yang mungkin tidak umum gitu ya. Jadi kalau awam atau masyarakat pada umumnya mengenal masjid itu selalu ada kubahnya, lalu ada apa namanya bulan sabitnya gitu kan. Nah, saya hanya berpikir sederhana saja. Mungkin bahasanya itu saya berkeinginan bahwa masjid ini bisa menjadi sebuah tempat ibadah yang fungsional, itu aja. Jadi aspek fungsional menjadi satu pendekatan yang saya pilih. Nah, selebihnya atau yang lain-lain, saya pikir itu menjadi satu faktor estetika yang ya sebagai satu karya arsitektur mestinya memang diharapkan ada satu estetika yang bisa dihadirkan. Nah, di lokasi dari, atau tampak dari masjid ini tentu menjadi satu pertimbangan. Jadi apa namanya lingkungan atau bangunan-bangunan sekitar itu menjadi sesuatu yang bagi saya menjadi satu hal yang patut di apa namanya pertimbangkan. Nah, selebihnya kemudian saya mencoba untuk kalau bahasa masyarakat sekarang itu minimalis gitu ya. Jadi sebetulnya arsitektur minimalis itu adalah sebuah bangunan yang tidak terlalu banyak pernik-pernik atau tidak terlalu banyak apa ornamentasi. Jadi sisi fungsionalnya itu lebih ditamakan. Itu mungkin ya menjadi konsep dari masjid ini. Dan pada waktu Prof. Jerman menyampaikan bahwa masjid ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga malah ada satu kegiatan yang bisa diakomodir. Nah, lalu kemudian dari diskusi yang kami lakukan, waktu itu disepakati atau diwujudkan untuk mendesain masjid itu empat lantai karena ada fungsi selain fungsi utama di masjid juga ada fungsi-fungsi lain sebagai tempat belajar kemudian apa namanya kalau nanti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya komunal maka masjid ini bisa digunakan sebagai satu tempat kegiatan. Sehingga kemudian empat lantai itu menjadi satu opsi atau alternatif yang cukup bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang waktu itu direncanakan. Jadi nantinya kalau insya Allah akan terselesaikan semua, maka di lantai 4 itu ada ruang semacam aula yang difungsikan untuk kegiatan yang sepatnya melibatkan cukup banyak orang. Nah, kebetulan kemudian ada teman Pak Bambang Haryanto yang kemudian bersedia untuk menjadi donatur dan kemudian beliau berkembang untuk membangun satu lantai. Jadi sementara ini dengan terselesaikannya satu lantai dari masjid ini, maka keinginan dari Prof. Bruno dan teman-teman di Yayasan
MAMPQ itu paling tidak bisa terakomodir untuk tempat ibadah. Jadi artinya di lantai satu ini nanti bisa diisikan sebagai tempat ibadah, sholat. Dan di kanan kiri ada dua empat tempatnya, empat ruang kelas yang bisa digunakan untuk kegiatan sekolah. Begitu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Dan dari progres yang kemudian akhirnya bisa terselesaikan ini, saya sebagai pihak yang diberi amanah oleh Prof. Yitno dan Pak Bambang Haryanto cukup lega melihat hasil dari pembangunan ini, karena dari gagasan awal kemudian dinamika di lapangan akhirnya bisa terselesaikan menjadi sebuah masjid yang seperti yang ada sekarang ini. Dan syukur alhamdulillah ini semua berkat teman-teman di lapangan. Ada Pak Aryo yang membantu di lapangan dan sangat-sangat responsif ya terhadap dinamika di lapangan. Demikian yang mungkin saya sampaikan, dan sekali lagi saya selaku pribadi mengucapkan alhamdulillah sekali karena bisa terbangun. Terima kasih Pak Bambang Haryanto yang memberi donasi masjid ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Pompa atas kajian dan konsep dan filosofinya. Semoga dapat bermanfaat apa yang telah dikatakan sebelumnya. Recording in progress. Bapak Pengurus Masjid MAMPQ, Bapak Profesor Yitno dan Bapak pimpinan lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu-satu. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini, diberikan kesempatan untuk bisa sharing mewakili Universitas Muhammadiyah Semarang dalam kesempatan ini. Yang kedua, tanpa sebenarnya memudahkan bagi kita untuk berdakwah secara luas. Artinya kalau kita bicara di era dulu, untuk mengumpulkan orang 100-200 itu membutuhkan waktu dan tenaga yang besar. Kalau sekarang saya kira asal kita berani membuat sebuah media yang cocok, yang pas, tentu itu akan mudah kita dalam jalankan. Sehingga bagaimana kita membangun masjid ini, saya kira harus lewat internal maupun eksternal. Kita bisa belajar, saya
kita bisa belajar dari beberapa yang sudah, misalnya kalau kita lihat beberapa ustadz muda sekarang ini kan mereka itu populer bukan lewat masjid, bukan lewat mimbar, bukan lewat organisasi tertentu, justru malah mereka tuh populer lewat sosial media YouTube misalnya. Sehingga saya kira karena era-era itu, sehingga kita perlu di dalam masjid ini nanti perlu ada apa ya, media untuk membangun, untuk meng-create sebuah konten-konten yang nanti bisa dinikmati bukan hanya jamaah yang ada di dalam masjid ini, tetapi juga jamaah secara luas. Artinya sasaran kita ke depan ini kan generasi muda. Generasi muda kita saat ini lebih banyak menghabiskan waktu itu di sosial media. Sehingga kalau kita perhatikan dari beberapa survei, Indonesia merupakan salah satu pengguna internet tertinggi. Nah ini kalau kita tidak menyikapi cara terawah kita secara bijak, saya kira kita akan ketinggalan. Sehingga sudah saatnya kita kaum muslim ini untuk memakmurkan masjid, tentu kita harus menggunakan pendekatan yang memang harus kita lakukan, yaitu dengan peran internet. Dalam hal ini kalau nanti misalnya kita sudah punya konsep, ya kita bisa melihat ya. Jadi misalnya kayak beberapa jaringan di dalam YouTube itu yang sudah dimanfaatkan oleh beberapa tokoh misalnya, itu kan jelas dari situ view-nya cukup besar. Itu kalau kita bicara dari sisi biaya, itu biayanya akan sangat rendah, karena sebenarnya itu jadi kalau menurut saya kita hanya berpikir bagaimana kita membuat tim dari konten kreator, kemudian untuk web desainnya, kemudian untuk digital marketingnya, kalau kita bicara ke marketingnya, karena sebenarnya dakwah ini kan bisa dengan marketing juga, cuman nanti outcome-nya itu ke akhirat. Tapi kan itu mempengaruhi perilaku masyarakat saat ini. Coba bayangkan kalau misalnya kita hari ini media kita dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik, tentu kita akan lebih sulit lagi untuk masuk, memasukkan ke mengajak ya, mengajak mereka untuk masuk ke dalam masjid. Sehingga satu cara ya kita harus membuat sistem, membuat konten, membuat sebuah media yang bisa diakses oleh siapa saja. Dan ini saya kira pahalanya juga akan pahala jariah ya. Kalau misalnya kita menggunakan konten sekali, itu kan bisa dilihat berkali-kali. Beratus-ratus kali, bahkan berjuta-juta kali. Dan kita tidak perlu membuat acara lagi kan. Sehingga kita itu bisa dikemati. Tapi tentu ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Artinya apa? Tanggung jawab mempublis sebuah konten itu menjadi sangat penting. Sehingga nanti ketika itu memang kita wujudkan, kita perlu ada tim yang bertanggung jawab untuk itu secara penuh. Sehingga mulai dari konten apa yang mau di-upload, kemudian apa saja yang mau disampaikan, itu tentu melalui screening. Karena nanti benturannya akan sangat keras. Itu bedanya. Jadi ada sesuatu yang mungkin bisa dipublis, ada sesuatu yang tidak bisa dipublis. Nah ini tim editor ini menjadi penting. Tapi saya kalau kita mampu memaksimalkan itu, tentu akan lebih mudah ya, untuk dikenal dan untuk berdakwah. Kalau kita lihat sekarang misalnya kalau kayak website-website donasi itu ya, misalnya kayak kitabisa.com misalnya, saya sebut merek, itu kan juga sama, dia hanya menggunakan website, tapi bagaimana dia mampu mengumpulkan banyak donasi dari orang-orang yang punya keinginan untuk melakukan donasi melalui sosial media dan internet. Saya kira ini sudah eranya sudah seperti itu, sehingga ke depan setiap apapun yang kita lakukan direncanakan dengan baik tentang hal-hal yang bagaimana kita membuat sebuah media yang bisa diterima oleh siapa saja. Karena di dalam media sosial itu jumlahnya cukup besar penggunanya, sehingga kalau kita untuk mencari atau menyiarkan sesuatu itu tentu akan lebih cepat dilihat. Mungkin dari saat ini yang sudah ada itu seperti
TV-TV itu kan sekarang sudah mulai pindah ke sosial media. Artinya pindah itu dia juga punya channel khusus di sosial media. Artis-artis juga sama, ustadz-ustadz muda juga banyak yang ke situ. Dan jamaahnya jutaan, bukan hanya apa ribuan. Saya kira kalau misalnya kita di Muhammadiyah ini punya, setiap masjid Muhammadiyah itu punya apa, punya media yang bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam masjid itu, saya kira itu akan bergaung luar biasa. Kalau kita punya 1000 masjid misalnya, dan setiap masjid itu mempunyai media yang cocok. Jadi media itu bisa website, bisa YouTube, bisa Instagram, bisa Twitter, apa saja itu kita kembangkan. Kemudian di situ juga akan menarik anak-anak muda. Sehingga anak-anak muda akan kita tarik ke dalam masjid untuk berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam ini, dalam mengembangkan dakwah ini. Dan di dalam digital ini, itu banyak bisnis juga di situ yang bisa kita kembangkan. Sekarang bisnis digital itu mulai berkembang, startup-startup itu dimulai dari situ. Sehingga di situ kita akan melahirkan anak-anak muda yang kreatif, yang jago-jago digital, yang dia punya keinginan untuk maju, dan kita bisa menjadi wadah. Jadi masjid akan menjadi tempat untuk mencari ilmu, baik ilmu secara apa namanya agama, bisa memahami agama secara penuh, tapi juga bisa memahami teknologi dan bagaimana menyebarkan agama itu dengan teknologi tersebut. Tentu di situ nanti kita bisa mengembangkan kewirausahaan bagi anak muda ataupun orang-orang sekitar masjid, atau mungkin masjid mempunyai unit usaha sendiri yang bisa dikembangkan melalui pengembangan digital. Saya kira itu saja mungkin beberapa masukan atau saran dari saya untuk bagaimana nanti membangun dan memakmurkan masjid, bukan dari sisi apa namanya seperti tradisional hanya apa mengundang orang untuk datang dan masuk masjid. Apalagi sekarang di era pandemi ini, saya kira juga orang yang datang ke masjid juga enggak sebanyak dulu. Dan saya kira sekarang walaupun dalam kondisi seperti ini, pengguna internet itu bukan menurun, malah meningkat. Dan kepercayaan masyarakat untuk apa namanya mengakses internet itu cukup tinggi. Oleh karena itu, kalau kita dakwah kita mulai apa namanya kita bangun dengan sistem yang memang sesuai dengan saat ini, saya kira ini adalah sebuah tantangan, karena di situ akan ada banyak hal yang nanti akan kita temukan dalam perjalanan, tapi juga akan banyak manfaat yang tentu akan jauh lebih besar daripada kita melakukan dakwah secara konvensional. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Musyarif atas apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Baik Bapak Ibu, kami membuka kesempatan amal jariah untuk melanjutkan pembangunan masjid pesantren MUMTQ lantai 2-4. Barang siapa ada yang ingin beramal jariah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah tentang kekuatan struktur sipil bangunan masjid MUMTQ yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Yusuf Musli, dosen teknik sipil Universitas 11 Maret Surakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Saya rasa jam 10 ternyata dimajukan ya. Pak Suyitno, assalamualaikum. Saya, salam. Bagaimana? Apa namanya? Saya bisa di slide ini nggak? Slide-nya bisa dikeluarkan? Oke, siap. Ya. Ini saya baru di apa namanya? Tidak di ruangan gitu, mohon maaf. Baik, selanjutnya adalah kekuatan nazismo dalam pengembangan masyarakat Islam yang akan dibawakan oleh Dr. Muhammad Syamsuddin, dosen dan ketua nazismo Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yo,
Nyuwun sewu, bukannya Pak Yosef duluan nih. Tadi Pak Yosef minta share slide ya. Saya mohon diperlihatkan slide-nya. Saya mau Pak ya. Prof Yosef, setelah Pak Anu dulu nggih, Pak siapkan setelah Pak Samsudin nggih. Oh gitu. Baik. Ya, baik. Ya 10 menit lagi. Oke. Ya, baik. Nyuwun sewu Pak Yosef. Silakan Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama para pakar di sini, ada Pak Muhammad Nur Syarif, ada Prof. Yitno, ada Pak Dr. Mukofa, ada Pak Bambang Haryanto, donatur. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat di pandangan umurnya dan dibahagiakan lahir batin. Kemudian ada Pak Jumari, PDM. Bapak-bapak yang nggak bisa sebut-sebut bersatu. Pak Musari dari Unimus ya? Betul Pak. Ya, salam buat Pak Mas Rukin ya. Oh iya Pak. Ya, dia kenal dengan saya karena saya di majelis di Litbang. Kemudian Bapak pemateri yang lain. Saya mohon maaf bisa dari UMY ini di luar Jawa Tengah ini saya ini sebenarnya. Ini kok saya diminta untuk bicara oleh Pak Prof. Yitno, ini kok saya diminta bicara ini apa ini? Pokoknya saya ingin mengenalkan Muhammadiyah Jogja biar dikenal di Jawa Tengah. Terima kasih. Apa yang saya hormati? Sebenarnya UMY itu ya salah satu perguruan tinggi di Indonesia, di Muhammadiyah yang terakreditasi A. Jadi Muhammadiyah itu punya 163 perguruan tinggi, kemudian yang akreditasi A itu ada atau unggul itu ada 6 ya. Salah satunya itu di UMY, UAD, kemudian di Solo, kemudian ada di Sumatera Utara, di Jakarta ada UHAMKA, ini yang mendapat sertifikat. Termasuk Malang ya, Jawa Timur. Nah, di Jogja kebetulan saya ngajar dan diserahi untuk ngurusin lanjut UMY. Sebenarnya belum lama Pak, kami baru Januari atau Februari. Bahkan teman sebelumnya namanya Badan Pengelola Infak UMY. Jadi dana kita itu kecil, karena setiap bulan itu diambilkan dari HR mengajar para dosen dan pegawai golongan 2 ke atas. Itu dipotong 2,5% seluruhnya. Seluruhnya. Rektor saya yang dulu Pak Prof. Mursidi, mungkin kalau kenal, ya orang dosen di Farmasi UGM, dia mengatakan kita harus berlatih zakat itu sejak kita belum kaya. Nanti kalau kita lupa berlatih, nanti ketika kaya kita akan berat, berat sekali. Saya taruh hormat apresiasi kepada Pak Bambang Haryanto ini teladan untuk dalam berdonasi. Mudah-mudahan beliau mendapatkan kebahagiaan ya Pak. Yang kedua, ini terkumpul kemudian itu setiap bulan Pak. Nah sekarang kita kembangkan karena menjadi lazim dan bertanggung jawab, punya akuntabilitas publik, di audit dan sebagainya. Kami mengembangkan karena dulu hanya internal, ngurusin dosen yang memberikan infak itu. Dosen kami sebenarnya sekitar 700 orang dan teknik sekitar 300-an lebih sedikit, jadi sekitar 1.000 Pak yang apa yang setiap bulan itu dipotong. Akumulasinya per bulan sekitar 120 sampai dengan 140-an komplit ya, gaji tetap, air mengajar dan sebagainya, kepanitiaan itu. Tapi itu belum potensi, belum maksimal. Nah, kemudian kita kembangkan ke eksternal. Sekarang nggak hanya ngurusi internal tapi ke eksternal, sehingga saat-saat tertentu kami menggunakan flyer, donasi 10.000 untuk bantu pandemi COVID, donasi untuk bantu bencana di Kupang, di Palu, itu luar biasa ternyata. Dalam 2 bulan kemarin kita berkumpul 500 juta untuk donasi kebencanaan itu. Sehingga potensi ini kemudian kita maksimalkan yang internal, termasuk Yuen Sewu ya Bapak-Bapak. Kami ini juga mengumpulkan debu-debu yang berceceran. Itu seperti kami pasang kaleng-kaleng itu di setiap kaprodi, ini sudah mulai. Kemudian dosen yang berkenan membawa kaleng itu dibawa pulang ke rumahnya masing-masing setiap bulan dikumpulkan, karena potensi setelah dihitung andai kata setiap kaleng itu adalah 100.000, itu akan terkumpul dana tambahan 60 juta dari 600 saja. Nah itu 60 juta Pak. Sehingga potensi ini bisa untuk membantu anak-anak di sekitar kampus UMY, sekolah, kemudian beberapa
di Gunung Kidul dan sebagainya itu untuk pengembangan pendidikan. Kami akan konsen ke pendidikan. Meskipun juga ada dana rutin yang misalkan untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Jadi kita menggunakan, karena sekarang sudah lembaga ambil zakat, ada yang misalkan ke 8 asnaf itu. Ya, kalau yang sedekah, infaknya luas itu bisa untuk pengembangan SDM. Tapi dari situ kemudian kita bisa membantu beberapa potensi-potensi yang ada di sekitar kampus, kemudian dilingkan dengan program-program kampus, pengabdian masyarakat, dosen, bermitra dengan najis, kemudian menjadi dana pengabdian masyarakat. Nanti programnya dipegang oleh para dosen, dananya dari uang yang terkumpul aja, sehingga ada kemanfaatan baik itu di sekolah, madrasah, maupun di masyarakat dalam pengembangan usaha. Nah ini, kami belum besar Pak, kami belum besar. Dan belum lain, tapi kami juga belajar satu saja. Dari beberapa kompil untuk pengembangan usaha, membantu beberapa permodalan yang ada yang dibina oleh teman-teman di lembaga pengabdian masyarakat di kampus. Jadi kasih modal kecil untuk usaha kecil, para pedagang pasar itu yang kecil-kecil, kemudian orang yang berminat untuk berusaha, kita kasih modal. Tapi dengan catatan ada proposal yang jelas, termasuk anak-anak muda yang benar berminat untuk berwirausaha itu kita berikan dukungan, termasuk memberikan biaya pendidikan kepada warga tidak mampu di sekitar kampus, kami masih sekitar kampus karena itu pagarnya UMJ. Tapi juga ada beasiswa untuk para mahasiswa yang diberikan melalui Mahasiswa untuk membayar SPP tetap. Itu beberapa yang kemudian dikembangkan lagi. Nah sekarang memang betul kami menggunakan digitalisasi seperti Pak Muhammad Nusarif sampaikan. Kris itu dari perbankan itu kita sebarnya jadi beberapa tempat. Jadi kalau orang menyumbang tinggal barcode-nya itu di scan, kemudian mau ngisi berapa, dan ini mohon maaf apa saya sampaikan, ada yang nyumbang itu bukan orang-orang besar ya, artinya bukan pejabat, bukan, tapi lingkungan mahasiswa itu dengan 10 ribuan itu Pak, itu bisa berkumpul banyak sekali. Membantu adik beli buku itu, flyernya misalnya gitu, atau donasi untuk anak sekolah itu 10 ribuan dari mahasiswa itu banyak sekali. Dan akumulasinya bisa puluhan juta dari 10 ribu itu. Nah, saya kira masjid yang alhamdulillah di Imam Tiki ini lantai 1 sudah diberi dasar basic oleh Pak Bambang Haryanto ini. Ini harus diteruskan. Karena ini model yang sangat luar biasa di lantai 1 itu. Pondasi sudah bagus. Arsiteknya tadi Pak Mukhofa jelaskan itu saya kira ya prinsipnya jelas. Yang penting memang setuju Pak, saya itu masjid itu nggak harus ada kubah yang bentuknya apa itu bawang gitu ya. Sekarang kubahnya UIN itu malah segi 4 atau apa itu. Jadi pokoknya nggak harus seperti itu. UMJ itu juga nggak ada kubahnya. Kubahnya malah kayak roket itu UMJ itu. Jadi saya kira itu sesuatu yang menjadi amal jariah. Pak Mukhofa itu amal jariahnya jelas itu. Dengan Pak Bambang, bangunannya ketok gitu kan. Artinya Pak Mukhofa itu jariah selama-lamanya. Kalau Ustadz tidak ketok Pak jariahnya Pak. Haming pidato ceramah gitu kan nggak kelihatan. Jadi kalau Pak Bambang ini ada prasastinya, itu anak cucu sampai cicit, bisa tahu itu kebaikan beliau. Ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga nanti Pak Jumari yang dari PDM itu bisa mengenai itu zamannya Pak Mukhofa sama Pak Bambang. Itu prasasti. Prasasti masih tapi hidup itu Pak. Itu umurnya panjang. Ya usianya pendek tapi umurnya panjang. Ya Allah. Nah, sehingga lazis ini harus menjadi kekuatan kita semua. Di alhamdulillah Pak, di salah satu lembaga amil zakat yang WTP itu lazis. Dalam akuntabilitas publik. Jadi kalau orang menyumbang di lazis itu di audit WTP Pak. Nah, ini kan sesuatu yang apa? Yang kalau orang menyumbang enggak ragu-ragu lagi, memang dimanfaatkan dengan jelas penggunanya untuk apa. Sehingga kemarin kami dapat juga apa informasi bahwa Basnas mendapat bantuan dari Basnas menawarkan sekian miliar untuk pengembangan usaha, beasiswa dan lain sebagainya. Inilah kekuatan kecil tapi kalau didukung menjadi jadi besar. Saya membayangkan ya seluruh anggota PDM di mana nih Sukoharjo gitu. Ya. Di Sukoharjo itu kalau rela ya di rumahnya ada kaleng-kaleng kecil gitu. Itu terkumpul dana bisa luar biasa dalam satu bulan. Itu sudah dipatenkan oleh PDM Gunung Kidul dengan kaleng-kaleng itu Pak. Kemarin 2-3 bulan itu berkumpul 160 juta. Sehingga dia bisa bangun gedung. Gedung PDM-nya.
Nah, itu saya kira bisa dimobilisasi untuk sesuatu yang kecil dengan menjaring debu, nah itulah nanti bisa muncul sesuatu. Ya memang apa keberhasilan itu butuh pengorbanan. Pengorbanannya bisa energi dan bisa pikiran, bisa waktu, bisa materi untuk meraih sebuah kesuksesan. Nah, tentu atas nama Lampung MJ saya mengucapkan selamat kepada Mam. Lantai satu ini tidak berhenti, saya yakin, karena kalau sudah 1000 langkah itu kan tetap dimulai dari langkah yang pertama. Nah ini Pak Bambang, Pak Popo dan teman-teman yang lain, Pak Yitno sudah memulai di lantai satu, itu langkah pertama. Nanti lantai terakhirnya mudah-mudahan tidak terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, mudah-mudahan semua sehat Bapak Ibu semuanya, tengah pandemik dan kata Pak AR, tiada henti untuk berbuat kebaikan. Pak AR Fakulkin, kalau betul, tepat ini memang asal. Selanjutnya kita lanjutkan dan dari Profesor Dr. Yusuf Musli yang tempat tertutup tadi. Kepada Bapak Yusuf, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, senior saya, Prof. Yitno. Di sini ada senior saya juga, Pak Ustadz Mukhofa. Kemudian salam kenal ya dengan Pak Muhammad Samsudin, Pak Ustadz Jumari, dan Masya Allah mungkin tidak saya sebut satu persatu. Begini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu, Prof. Ito itu cerita katanya mau bikin pesantren. Wah saya tuh senang sekali lah begitu ya, begitu mendengar begitu beliau mau bikin pesantren, kemudian mengajak saya malah untuk apa namanya ya ikut memikirkan begitu ya, memikirkan kira-kira apa yang bisa dibantu. Ya, kebetulan di tempat kami ini kan memang saya ada lab ya yang untuk menguji tanah gitu ya, kekuatan tanah untuk fondasi. Prof, saya paling bisanya ini Prof, begitu. Bisanya itu siapa apa, begitu kan. Terus gimana, udah pokoknya kita akan datangkan tim ke sana untuk tes fondasinya, begitu ya. Jadi alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ternyata sudah jadi ya. Jadi kami datang hanya 2 kali, kalau nggak salah ya, waktu awal-awal survei, kemudian yang kedua, apa gitu waktu itu. Jadi tiba-tiba ini udah jadi ya semuanya ya, alhamdulillah. Walaupun hanya baru 1 lantai ya, Prof. Sekalian, alhamdulillah. Nah ini saya kemarin itu ditelepon, dihubungi Pak Prof. Ito untuk ya cerita sedikit lah tentang bangunan sipil begitu ya, tentang bangunan masjid ini terkait dengan struktur sipilnya. Baik, mungkin saya cerita seininya aja karena saya juga tidak banyak di sana, Prof. Jadi saya cuma di awal-awal saja untuk penyelidikan tanah dan mungkin sedikit di pondasi, tapi itu seterusnya malah tim-timnya yang lain. Baik, ini adalah gambar yang luar biasa dari Pak Isir Mukhofa ya. Ini kalau saya lihat gambar ini memang ke depan nih pandangannya ya, visioner. Saya nggak tahu persis apa namanya filosofinya, tapi tentu saja ini adalah filosofi yang pasti ke depan lah. Saya tahu beliau ini memang perancang yang visioner, Pak Mukhofa ini. Ya, mungkin saya tidak banyak bicara lah ini ya, kita skip aja terus. Next. Nah, ini adalah rencana tapaknya. Kami diajak ke sana waktu itu masih, waktu itu kalau nggak salah tempat lele ya, Pak ya.
Iya, sampainya kolam. Iya, kalau nggak salah kolam lele ya betul ya. Iya. Salah satu unit entrepreneur ini. Iya, secara visual itu memang tanahnya kurang bagus di daerah atas itu karena hitam. Tanah hitam itu umumnya nggak bagus untuk ini. Maka coba kita tes saja. Ternyata memang betul kedalaman tanah kerasnya itu di kedalaman 7 kalau saya nggak keliru. Coba next. Ya, jadi awalnya kalau lihat dari tadi, awalnya itu adalah fondasinya food plot ya, fondasi food plot. Tapi ternyata setelah dites tanah ini, ternyata kita menemukan tanah keras di kedalaman 7. Maka kalau kurang dari ini kita nggak berani lah. Kita nggak berani masang fondasi seperti di awal ya, apalagi ini kan 4 lantai, bebannya juga cukup besar, sehingga waktu itu kita sarankan untuk menggunakan fondasi tiang atau fondasi board pile, seperti jenisnya. Next. Lanjut, slide berikutnya. Nah, ini adalah denah dari balok dan ini ya, strukturnya. Ini juga sama, ini kalau kita lihat rencananya ini menggunakan K300. Jadi K300 ini adalah beton, kualitas beton yang cukup bagus Bapak sekalian. K300 itu 300 kg per sentimeter persegi. Atau kalau dikonversi ke ton itu kira-kira 3000 ton per meter persegi. Kekuatannya ini loh. Kekuatan beton yang digunakan itu kira-kira 3000 ton per meter persegi. Ya, itu cukup bagus lah insya Allah ya. Terus next. Lanjut bawahnya ya, ini juga saya raja sama tipikal dengan yang tadi. Nah kalau lihat dari sini, dari gambar ini, tadinya kan fondasinya menggunakan fondasi food plot, gambar yang tadi, nah ini tapi setelah dilihat tanahnya kita rubah menjadi fondasi dalam ini ya, ini potongannya di bawah ini sampai kedalaman 7 seharusnya ya. Mudah-mudahan begitu, di satu kurnya itu mungkin minimal dua ya, dua pile, dua tiang bor atau tiang panjang di sini. Next, terus. Ya, terus saja. Nah, ini adalah desain strukturnya yang tadi. Yang sebelumnya Pak, ini adalah hasil rancang apa ini ya, ya terus habis ini, habis setelah ini, tolong slide setelah ini. Nah ini adalah butuh bahan yang digunakan ya. Ini adalah betonnya K250 tadi ya. Tadi desainnya 300 tapi yang digunakan ini 350. Ini masih bagus lah ini. Kemudian ini adalah kekuatan bajanya 300 MPa, ini sangat tinggi, cukup bagus ya. Next, terus bawahnya. Ya ini terus saja, terus lewat. Bawahnya lagi. Nah, ini adalah hasil modeling dari struktur kita. Jadi di sini sudah dimasukkan beban-beban. Nah ini ya, kalau kita lihat ini adalah beban yang digunakan. D ini adalah dead load, beban mati. Dihitung, dicoba menggunakan formulasi 1,8D. Jadi beban-beban yang bekerja itu beban beton dan sebagainya, itu dikalikan 1,4. Tapi kita juga nyoba satu ditambah dengan 1,6L. Jadi L itu adalah life load, beban hidup, seluruhnya berapa, termasuk di situ orang sebagainya, ditambah dengan beban mati dikalikan 1,2. Tapi ini pun kita ingin nyoba yang lain. Yang ketiga ini ditambah beban gempa. Ya, jadi ini sudah desainnya bagus ya. Beban-beban dimasukkan, arah X dan arah Y, dengan berbagai kombinasi ya, akhirnya keluar gambar yang di kanan itu Bapak sekalian. Baik, terus lanjut. Nah, kalau kita lihat ini adalah hasil perhitungannya, reaksi perletakan jadi di pondasinya itu, karena ya, kita bicara pondasi ya. Jadi yang nanti yang bekerja di pondasi itu, atau yang nanti kalau sudah selesai struktur ini sampai di atas, itu satu pondasinya itu menahan 91 ton
ya, sama penonton. Cukup besar ya. Enggak besar banget sebenarnya ya. Kalau di kota Surakarta ini kalau orang bikin gedung tuh kadang-kadang satu pondasi itu 600 ton, Pak. 600 ton. Ini 90 ton ya, anulah ya, karena memang tidak terlalu besar. Ya, betul. Kemudian beban aksialnya tidak terlalu besar. Kolom utama hanya 8 ton ya, jadi kecil. Terus, next. Ini pelaksanaannya ya. Ya, terus. Ya. Nah, saya belum pernah lihat ini, Pak. Prof. Belum pernah ke sana. Ya, terus. Nah, ini pun saya belum pernah lihat. Ini tampak depannya ini. Yang ini tampak belakang. Ya. Udah jadi nih, Pak. Prof. Ini udah jadi. Nah, ini yang ini tampak belakang yang belum diambil kapoldingnya. Oh gitu, cantik ya. Nih Prof. Ini tampak depan. Ini kayaknya pantas jadi universitas Prof. Amin amin. Mudah-mudahan apa itu di bulu ya? Universitas ya. Apa? Ada bulunya lah pokoknya. Muhammad Jam. Muhammad Jam bulu. Ya, Muhammad Jam. Muhammad Jam bulu. Bulu itu kecamatan apa? Kisah ya. Oh iya. Kecamatan. Oh, ini kan jadi menaikkan nama bulu, Pak. Jadi kecamatannya jadi naik namanya. Ada Universitas Muhammad Jam Gombong itu kecamatan, Pak. Sekarang sudah berdiri. Oh gitu. Oh iya. Kecamatan yang kedua nanti bulu. Intinya gini Bapak sekalian, dari sisi struktur, ya sisi struktur, insya Allah gedung ini aman Pak. Insya Allah aman, ya. Aman untuk digunakan untuk belajar Al-Quran, belajar agama, dan belajar yang lain-lainnya. Amin. Saya rasa begitu aja mungkin Prof. Suyid, terima kasih atas waktunya Pak Prof. Pamuka, Pamuka, dan yang lainnya. Saya kembalikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nggak bisa on karena nggak tahu nih. Masalah. Kameranya nggak masalah nih, ada masalah. Ya. Sama. Ya, ya Prof. Prof. Ya, terus. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Isep. Semoga saya disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, acara yang selanjutnya adalah inti atau serah terima pembangunan masjid lantai 1 Pesantren MUMT. Dilanjutkan sambutan dari Bapak Insinyur Bambang Haryanto dan Bapak Insinyur Sunario selaku kontraktor dan owner PT Sepadan kepada MUMT dan PJM Bulu oleh Profesor Dr. Suyitno. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Profesor Yusno selaku pimpinan pesantren MAMTQ, Bapak Dr. Mukofa selaku ketua tim desain dari Masjid MAMTQ, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Universitas Muhammadiyah, serta Bapak Ibu yang lain yang sudah hadir di acara Zoom ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Bambang Haryanto, saya temannya Bapak Mukofa waktu kuliah di Universitas Teknik Arsitektur UNS. Sekarang saya tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai wirausaha dan di bidang konstruksi. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah telah selesainya tahap awal dari pembangunan Masjid MAMTQ. Pembangunan masjid ini memakan waktu kurang lebih 4-5 bulan. Semoga semua yang terlibat di dalam pembangunan masjid ini mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dalam kesempatan ini saya selaku owner dari PT Sepadan Cipta Graha akan menyerahkan bangunan masjid ini kepada Bapak Yusno selaku pimpinan dari pesantren MAMTQ. Di dalam serah terima pekerjaan yang umum dilakukan biasanya kan ada PAST 1, PAST 2, disertai kemudian dengan as-built drawing. Berhubung masjid ini adalah dalam rangka kegiatan sosial, maka berita acara serah terima secara formal kami diadakan. Melalui Zoom meeting ini secara resmi kami serahkan bangunan gedung masjid
MAMTQ kepada Bapak Isno selaku pimpinan dari pesantren. Besar harapan kami semoga masjid ini dan ruang kelas dapat bermanfaat untuk lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Amin, amin. Kami di sini sebagai pelaksana bangunan masjid juga minta maaf mungkin dalam pelaksanaannya ada gangguan dari masyarakat sekitar ataupun dari bangunan-bangunan tersebut yang belum sempurna bangunannya. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami selesaikan checklist-checklist dari kekurang sempurnaan bangunan tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Bambang Haryanto yang saya hormati, Pak Mustofa, senior saya yang saya hormati, Pak Sunario yang saya hormati, Prof. Yusuf, Pak Samsudin, Bapak Ibu semuanya dari PDM Sukoharjo, PTM Sukoharjo dan seluruh jamaah termasuk para santri, Bapak Ibu guru juga dan masyarakat semuanya. Saya alhamdulillah pada kesempatan hari ini adalah satu bukti kekuatan jamaah yang sejatinya kemudian itu bagian dari pembelajaran hidup saya secara pribadi, bahwa ketika kami mencanangkan berbincang-bincang dengan Dr. Mukofa di awal-awal termasuk teman-teman PCM dulu, Pak Joko Sukasto dan semuanya, ketika kami lontarkan ide bagaimana kita membuat amal usaha pendidikan, itu rasanya sebuah langkah yang saat itu antara iya dan tidak. Karena yang belum pernah hadir di kecamatan dulu, nanti mudah-mudahan bisa mampir ketika ada satu saat nanti. Di kecamatan Bulu ini termasuk kecamatan yang paling terbelakang dari 12 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Ya, kebetulan saya lahir di sini, dan jarak dari sini ke kampus PNS sekitar 1 jam perjalanan naik mobil. Oke. Jadi di awal-awal memang kemudian antara ya dan tidak, apa ya bisa, apa ya kemudian kita nanti berhasil, ya. Sampai ke sebuah pertanyaan, lah nek bangun masjid 4 lantai, terus dananya berapa, Pak? Sampaikan waktu itu sekitar kalau minim ya 6 miliar bisa sampai 8 miliar. Nah, terus nanti dana itu dari mana? Nah, itu pertanyaan banyak teman-teman, khususnya yang dari teman-teman PCM. Ya, kami hanya bisa menjawab waktu di pertemuan pengajian-pengajian PCM, ya insya Allah, Allah Maha Kaya. Oke. Jadi di 2 tahun lalu dan kemudian digambar oleh Pak Upo itu sampai digambar, kami belum tahu nanti bagaimana, tapi terus bergerak dan alhamdulillah luar biasa sumbangan, donasi, infak, wakaf dari jemaah semuanya mengalir ke tempat kami dan insya Allah kami lakukan pelaporan setiap saat ya secara periodik. Dan pada saat di tengah-tengah kira-kira kami antara ya dan tidak juga di perjalanan pada saat pengumpulan dana, tiba-tiba Pak Mukofa mengontak saya, Pak, insya Allah ada teman yang akan membangunkan lantai satu. Waktu itu saya secara pribadi antara ya dan tidak juga. Nah, siapa Pak? Saya bilang, karena kalau nyumbang 1 juta, 5 juta, 10 juta itu ya saya bisa ini. Tapi kalau satu lantai itu enggak murah loh Pak. Saya bilang, sampai saya bilang seperti itu. Tapi ya insya Allah oke. Kalau itu kita
coba buat pertemuan, dan akhirnya waktu itu kita melakukan Zoom meeting juga. Dan sampai hari ini pun saya belum pernah bertatap muka dengan Pak Bambang Haryanto. Terima kasih Pak Bambang Haryanto, ye, luar biasa, Pak ya Sumbang Sih dan semuanya, dan kami hanya bisa mengucapkan terima kasih seluruhnya, termasuk PCM Hulu dan yang lain-lain. Ini bagi kami sebuah energi yang luar biasa, yang hanya Allah yang mudah-mudahan senantiasa memberikan pahala keberkahan yang mengalir kepada Pak Bambang dan keluarga, dan juga kepada seluruh jamaah yang sudah berdonasi. Ya Allah. Kami insya Allah akan buat dan memakmurkan masjid ini semaksimal mungkin, dan masjid ini walaupun di bawah Muhammadiyah, kami tidak menutup diri hanya dengan Muhammadiyah. Ya, artinya siapapun, karena masjid ini milik umat, ya kita akan coba rangkul semua yang bisa dan mau terlibat di dalam pemakmuran masjid ini. Dan walaupun ini juga di dalam area sekolah, area madrasah, area pesantren, kami tidak menutup pintu sehingga masjid ini juga terbuka 24 jam. Insya Allah kami akan kelola seperti itu untuk seluruh masyarakat, baik dari jauh maupun juga masyarakat sekitar, khususnya kepada para santri dan pengelola pesantren kami. Sekali lagi, Pak Bambang Haryanto dan seluruh jamaah, seluruh kaum muslimin wal muslimat, atas selesainya lantai satu masjid ini, kami sampaikan terima kasih setulus-tulusnya, dan mudah-mudahan upaya kami dan juga atas dukungan Bapak Ibu semua dan seizin Allah SWT, kita akan coba juga terus lanjutkan untuk pembangunan di lantai 2 dan seterusnya. Demikian dari kami atas nama Santren MTQ dan juga PCM Hulu, Joko Supasto, saya wakili, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Bambang Haryanto dan Pak Prof. Dr. Suyetno. Selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Adib. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma ja'al al-ajaa'at Allahumma waffiqna lihudaka waja'al amalana fi ridhak Allahumma arham min bana ajib Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwi alaina fi sakaratil maut hatan minan nari wal afwan indal kitab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ladunka rahmatan Subhana rabbina rabbil izzati wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik, menginjak acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perluan sangat. Mari. Sukses semua. Selamat semuanya. Mohon izin, Bapak-Bapak, Pak Bapak, Pak Mungkin, Mas Bapak Bang Arianto, Bang Setiawan, Pak Joko, izin, semuanya ke depan. Izin, Pak, semua Tuhan, Pak Bambang. Selamat tahun baru, Ibu Lia. Ini kadonya dari Pak Bambang di masjid. Semoga Pak lebih baik tahun ini, lebih baik kita tahun kemarin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah mengikuti acara serah terima pembangunan Masjid Lantai 1 Pesantren Mu'imam Siki. Terima kasih. Dan kami juga berkesempatan untuk membuka amal jariah Faksa Dakwah untuk melanjutkan pembangunan Masjid Pesantren Mu'imam Siki Lantai 2 sampai Lantai 4. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada banyak kesalahan bahwa acara, mohon maaf sebesar-besarnya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor, pamit ya. Oke, matur nuwun sangat, Pak. Bapak-bapak, bayit mau, Pak Uka, Bapak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Tindak ke Solo lho Pak Bambang nggih. Pak Tatang matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun sanget nggih. Menisani Pak. Mohon izin le Pak. Siap nggih, matur nuwun. Assalamualaikum buat teman-teman di Bandung.